aparat gabungan Pemda, TNI dan Polri melaksanakan apel kesiapan pengamanan Asian Games ke-18 tahun 2018 di halaman Mapolres Majalengka. Apel kesiapan pengamanan Asian Games ke-18 diikuti oleh ratusan personil TNI Polri, Satpol PP, Dishub, Damkar, PPBD, dan unsur instansi lainnya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka usai apel melaksanakan pemeriksaan pasukan, mengecek kesiapan armada dan personil yang dilibatkan. Selama kegiatan berlangsung, sebanyak 700 personil gabungan akan diterjunkan ke lokasi venue kano slalom di Bendung Rentang, Jati 7 Kabupaten Majalengka, di antaranya 451 personil Polri, 135 TNI, dan 114 Dinas Perhubungan, Damkar, Satpol Polisi Pamong Praja, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, usai kegiatan berlangsung, Kabak Ops Polres Majalengka, Kompol M.E. Pardede, memimpin langsung pemaparan taktikal Flora Games yang akan berlangsung pada momen kano slalom di Bendung Rentang pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2018 mendatang, yang diikuti oleh berbagai kesatuan, termasuk diantaranya Brimob Detasemen C Cirebon. Ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, ya. Walaupun hanya satu cabang olahraga, Majalengka dipilih sebagai tempat olahraga kano. Artinya apa? Ya, publikasi sosialisasi Majalengka kan juga membumi, bukan hanya nasional, internasional. Kemudian yang paling utama adalah saya pesan kepada seluruh rakyat Majalengka agar menjaga nama baik Majalengka, citra Majalengka, agar mereka juga merasa puas, ya, dan ingin kembali lagi ke sini. Jadi karena apa, ke depan bukan hanya kebijakan negara, kebijakan Kabupaten Majalengka pun dengan adanya bandara internasional yang sangat prioritas, bagaimana pariwisata sumber daya alam yang ada di Majalengka mampu dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Ini kurang lebih 700 personil gabungan, ya, terdiri dari Polri 451, TNI 135, dan Dishub, Satpol PP, dan pemerintah daerah, itu kurang lebih 150. Ada berapa titik yang kira-kira dibantu ada kerawanan? Kita prinsipnya penggunaan pengamanan polanya adalah pola ring. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ring 1 itu adalah personil tertutup dan Polri dan POM Angkatan Darat untuk VVIP. Kalau ring 2-nya itu Polri dengan Satpol PP dan TNI. Begitu juga ring 3 dan ring 4 khusus di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas untuk kelancaran arus dari Gate Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.